Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentunya begitu meyakinkan adanya sesuatu di antara kedua pasangan couple ini. Nah, sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung lewat beberapa unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentunya kini viral di media sosial mengenai video 2 detik dari Amanda Manopo namun penuh arti dan juga penuh makna, seakan-akan bikin merinding semuanya ya guys. Di situ, dalam video berdurasi pendek milik dari Amanda Manopo, Amanda Manopo pun mencoba memberikan ciuman ataupun kiss-nya kepada Arya Saloka lewat tangannya ya guys, seakan-akan hal itu memiliki sebuah arti dan juga tantangan tersendiri bagi Arya Saloka hingga membuat Arya Saloka langsung saja salting dan juga baper. Seakan-akan tak menyangka kalau Amanda Manopo berani melakukan itu di hadapan publik dengan memberikan kiss ataupun ciuman terbaiknya. Nah, sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.